dengan tajuk yang saya cadangkan, iaitu berkaitan dengan peristiwa mukjizat Isra' dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sememangnya kita tahu berlaku pada bulan Rejab Al-Mudhar ini, bulan Rejab, bulan Muharram ini, bulan Rejab Muharram maksudnya bukan bulan Muharram Safar Rabi awal tu, Muharram maksud bulan yang diharamkan, 4 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wal du'a ila al huda wa dalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi wa maghfiratihi wa ridwani wa husn al khatimah 'inda al maut wa raf'a 'inda raja fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ibtigha'a syafa'ati yawm al qiyamah 'ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah shamilah khairat dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan waktu yang ada, masa yang diberikan, kesihatan, kesempatan dan segala nikmat yang Allah berikan, kita manfaatkan untuk kembali kepada Allah, mencari ketaatan, ketakwaan dan juga mencari redha Allah melalui syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi ahlinya. Amin ya rabbal alamin. Kita apa ni? Terus dengan tajuk yang saya cadangkan, iaitu berkaitan dengan peristiwa mukjizat Isra' dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sememangnya kita tahu berlaku pada bulan Rejab Al-Mudhar ini, bulan Rejab, bulan Muharram ini, bulan Rejab Muharram maksudnya bukan bulan Muharram Safar Rabi awal tu, Muharram maksud bulan yang diharamkan, 4 bulan. Salah satunya adalah bulan Rejab. Dan setiap bulan ni ada peristiwa besar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 3 bulan yang akan berturut-turut, iaitu Rejab, Syakban dan Ramadan. Dan ada hari kemuliaan masing-masing pada 3 bulan itu. Pada Rejab ada hari kemuliaannya, iaitu malam pertama Rejab dan malam Isra' dan Mi'raj. Cuma khilaf di kalangan ulama bila tarikh berlaku Isra' Mi'raj. Kita ambil qaul yang masyhur, yang popular, yang masyhur, iaitu pada malam 27 Rejab. Siangnya 26, malam 27. Kan? Kadang orang silap ingat siang tu 27, malam tu kot berlaku. Jadi dah malam 28. Jadi malam 27 itu siangnya 26 Rejab. Dan bulan Syakban pula, malam istimewanya adalah malam Nisfu Syakban. Dan peristiwa istimewa bulan Syakban, walaupun banyak peristiwa-peristiwa, tapi yang paling menonjol dan sangat istimewa adalah perubahan kiblat daripada Masjid Al-Aqsa ke Makkah Al-Mukarramah, Kaabah Al-Musharrafah. Itu berlaku pada bulan Syakban. Dan dalam bulan Ramadan telahlah malam mulianya, hampir setiap malam termasuk malam Lailatul Qadarnya. Dan peristiwa besar penurunan Al-Quran dan peristiwa Badar. Jadi hal-hal peristiwa ni kita kena ambil tahu, kena jangan tak tahu dan tak ambil peduli hal-hal peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Kerana inilah satu-satunya jalan kita mengenali baginda Nabi, merapatkan diri kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui bacaan sirahnya, sejarahnya. Maka kita lebih dekat, dan mudah-mudahan itulah tangga dan jambatan ke syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ni, seluruh perjalanan Isra itu adalah mukjizat.
seluruh perjalanan adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? Senang saya bawa bahasa yang mudah kita faham lah. Kita tak guna bahasa akademik sangat. Iaitu benda yang mencarikan adat. Biasa tak boleh lah. Adat fikir takkan boleh jadi. Tapi terjadi. Dari sudut akal fikir, mustahil. Benda tak boleh jadilah. Tapi jadi bukan dengan kudrat. Kudrat makhluk. Tapi dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang bercanggah dengan logical akal kita. Ini mukjizat. Ha? Memang seluruh peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang tak masuk akal. Dari sudut akal kita. Tapi dari sudut iman, kita kena terima. Kalau kita nak ukur sesuatu dengan akal semata-mata, oh dia ni IQ tinggi. Dia boleh fikir hebat-hebat. Nak ukur dengan akal. Kalau agama sekadar dia nak ukur dengan akal, macam Abu Jahal lah dia. Akan jadi macam Abu Jahal. Yang fikir logik. Fikir dengan akal. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dia kata mustahil. Mengarutlah Muhammad ni pembohong lah. Macam-macam diistilahkan. Tapi penerimaan kita pada peristiwa mukjizat dengan keimanan, bukan dengan akal. Dengan keimanan kita. Iaitu itu yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Malah orang momokkan dia dengan kata, engkau boleh percaya Abu Bakar? Peristiwa macam tu boleh percaya? Kami pergi sebulan balik sampai ke Baitul Maqdis. Kau boleh percaya Muhammad pergi satu malam? Tak, sampai tu malam separuh, sebahagian kecil malam, sebahagian pendek malam. Lepas Isyak sebelum subuh dia sampai balik. Bukan takat Baitul Maqdis, dia cerita naik langit. Engkau boleh percaya? Wallahi demi apa Sayyidina Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah. Kalau Muhammad cerita pergi lagi jauh daripada apa yang dia dah cerita tadi, dia pergi tadi mungkin katalah 1 juta kilometer. Kalau dia kata pergi 5 juta kilometer pun lebih jauh, aku tetap percaya. Sebab daripada mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asdaqus sadiqin, orang yang paling jujur di kalangan semua orang yang jujur. Orang yang paling cakap betul benar di kalangan semua orang yang cakap benar. Aku takkan membohongkan dia, maksudnya tak percaya. Itu iman saya nak bakar. Ini yang patut ada dalam hati kita. Banyak peristiwa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga disebut oleh Imam Sayyuti lebih kurang 3000 peristiwa mukjizat yang pelik-pelik belaka yang kita dah mungkin sebahagiannya dah dengar cerita-cerita tentang mukjizat Rasulullah SAW. Tapi yang paling agung daripada segala mukjizat antaranya selain pada Al-Quran yang mukjizat kekal yang tu adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalil daripada Al-Quran jelas dan tak boleh kita nafikan. Tak boleh kita nafikan peristiwa Isra' Mi'raj. Siapa yang menafikan, tak ada, mana adalah Isra' mana ada Mi'raj, tak percayalah, mengarutlah. Berarti dah terkeluar dia daripada landasan Islam. Kenapa? Dia sudah menafikan salah satu rukun iman. Yakin, percaya, percaya pada Al-Quran dan percaya pada Nabi SAW. Dua rukun, tiga rukun dah menafi, habislah dia. Ya, na'udzubillah min dzalik. Gugur iman, terkeluar, murtad, kena kembali kepada Islam. Kecuali dia bukan tolak tapi dia tak tahu, baru dengar, ya ke macam tak percaya. Dia belum, itu lain lah. Tapi kalau sungguh-sungguh tak boleh percaya lah, mengarutlah peristiwa macam ni, tak boleh jadilah, tak masuk akal lah, habis dia terkeluar dari Islam. Dalil daripada Al-Quran Isra', iaitu kita tahulah surah Al-Isra'. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah mulakan dengan maha suci Tuhan yang menjalankan. Berarti Isra' tu bukan kuasa Nabi Muhammad. Isra' tu bukan dengan power buruk tu. Bukan dengan power Jibril. Bukan dengan kuasa mana-mana makhluk. Tapi subhanallazi asra. Dia yang jalankan. Allah. Kuasa Allah. Mustahil pada akal kita yang kecil lah. Tapi pada kemampuan Allah tak mustahil. Man. Takkan mustahil pada kemampuan Allah yang boleh buat lebih hebat daripada tu. Dengan kun fayakun. Man. Okay, kita yakin. Dalil daripada Isra' dah sabit, dah nyata, dah jelas dalam Al-Quran. Cerita daripada Baitul Masjidil Haram ke Al-Aqsa. Daripada ayat ni dikeluarkan hukum yang selalu saya sebut dalam kursus haji. Berkaitan dengan ganjaran pahala
100,000 yang disebut oleh Nabi SAW bukan hanya dalam masjid tapi keseluruhan tanah haram Mekah. Dalilnya dijadikan ayat tadi iaitu Isra' Mi'raj ni, Isra' ni permulaan Isra', Isra' perjalanan malam yang daratan punya daripada Masjid Haram dengan Masjid Al-Aqsa. Itu panggil Isra' Mi'raj, daripada Aqsa naik ke langit. Jadi mula Isra' ni daripada rumah Ummu Hani. Ini yang paling popular riwayat, walaupun ada kata di dekat Hijr Ismail permulaan Nabi mula Isra', tapi tak, permulaan Nabi mula adalah pada rumah Ummu Hani. Rumah Ummu Hani ni babysitter dia yang jaga dia masa kecil. Dia dulu hamba kepada Abu Talib, sehingga dia yang jaga Nabi daripada kecil, ngasuh Nabi. Maka Nabi selalu duduk tidur rumah dia, memanja dengan dia. Maksudnya tidur-tidur datang makan dan sebagainya. Malam tu lepas Isyak baring tidur di situ. Bila datang berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, bermula situ. Tapi Allah sebut bermula daripada Masjidil Haram. Waktu tu rumah-rumah ni tak termasuk dalam kawasan Masjid Haram. Rumah-rumah ni luar. Tapi sekarang ni dah pembesaran kan, jadi tapak tu dah termasuk dah. Jadi mula daripada luar masjid, tapi Allah sebut daripada Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahawa hukum, fadilat, ganjaran yang disebutkan tadi bukan hanya masjid tapi keseluruhan tanah haram, kerana Ummu Hani rumah dia di luar masjid. Allah sebut macam masjid, jadi hukum yang sama, 100 gandaan 100,000 tu. Tapi bukan di sudut itikafnya, itikaf mesti dalam masjid saja. Okey, yang Allah Taala sebut barakna haulahu, diberkati sekelilingnya. Kenapa? Allah nak tunjuk keagungan, tanda kebesaran Allah. Peristiwa Isra adalah kebesaran Allah Taala. Di samping Allah nak tunjuk kemuliaan baginda Nabi SAW. Okey, peristiwa Mi'raj pula, naik ke langit. Ada tak dalil daripada Al-Quran? Jelas. Dalam surah An-Najmi panjanglah, daripada ayat 1 sampai boleh dijadikan dalil sampai ayat 18, semua kisah naik ke langit Isra' al-Mi'raj. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Sampailah وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَوْبَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Itu dalil daripada surah An-Najmi tentang peristiwa Mi'raj. Juga kita tak boleh nafikan. Cuma perjalanan Isra' Mi'raj ini, kita tengok banyak peristiwa yang Allah bentangkan kepada Nabi SAW. Antara peristiwa yang telah berlaku dan peristiwa yang bakal berlaku dalam masa terdekat, dan peristiwa yang bakal berlaku setelah kewafatan, yang ni azab neraka lah, macam mana syurganya dan sebagainya. Jadi yang telah berlaku tu kan, yang akan berlaku zaman dekat dengan zaman Nabi, antaranya tempat singgahan Nabi. Ada empat tempat Nabi transit ataupun singgah sekejap, singgahan dalam perjalanan Mi'raj, Isra', perjalanan Isra' Mekah ke Baitul Maqdis. Tempat perjalanan, empat persinggahan Nabi SAW, iaitu yang pertama di Taibah, disebut oleh Jibril Taibah. Tapi di mana tu? Madinah lah. Akhirnya diberi nama Madinah, dan dulunya nama asal Yathrib. Dan sehingga sampai tempat di Madinah, di Taibah, Jibril kata ni Taibah. Mulanya Jibril berhenti, suruh Buraq berhenti dan minta baginda Rasulullah SAW turun sembahyang dua rakaat situ. Sembahyang dua rakaat, tak disebut dua rakaat itu sembahyang subuh ke, tak, sembahyang sunat. Dari sudut ni kita boleh mengiktibar, kita pergi tempat-tempat yang mulia, contoh tapak masjid. Walaupun tapak masjid dah tak ada bangunan dah ni, kita ingat ni tapak ni masjid dulu, tapi sekarang dah roboh, tak ada apa dah, boleh sembahyang. Ambil barakahnya untuk mulakan buat sembahyang di situ. Atau kita pergi mana-mana masjid singgah, sembahyang dua rakaat. Ambil barakah dan sunnah yang Nabi tunjuk, Jibril suruh turun sembahyang dua rakaat di sini. Nabi pun tak tanya ni tempat apa, buat apa, nak sembahyang apa, faedahnya apa, kelebihan, noni noni noni, kalau kita macam-macam soalan. Punya songih kita ni.
Kan, mentara nak dapat 2 rakaat tu, tanyanya macam dah 100 rakaat. Punya panjang soalan. Nak buat 2 rakaat je, Nabi tak. Turun sembahyang. Ya, turun sembahyang. Akhirnya dah selesai, baru Nabi tanya. Atadri aina sallaita? Jibril yang tanya, kau tahu tak tempat kau sembahyang tu apa? Di mana tempat ni? La. Tak tahu. Nabi Jibril kata sallaita bi Taibah, kau sembahyang di Taibah. Disebut Taibah, makna Taibah ni bumi yang baik, tempat yang baik. Nama Taibah tu. Tempat yang baik. Wa ilaihil muhajarah. Ni tempat engkau akan hijrah nanti. Akan datang. Kau akan sampai hijrah sini. Dah tunjuk poin yang siap dah sini. Kan? Itu tempat yang pertama. Dan yang kedua persinggahannya, iaitu di kota Madian. Ataupun kita ambil dulu Tur Sinai. Persinggahan yang kedua. Sebab kita jumpa Tur Sinai dulu. Tur Sinai dalam Watin. Watin wa Zaitun. Wa Tur Sinai. Tur Sinai tu Tur Sinai tu lah. Sebagian sebut Sina, Saina, itulah bahasanya. Ni kita Kuala Lumpur, ada orang kata Kuala Lumpur. Sebutan tu sebutan. Benda tu juga, tempat tu lah juga. Tur Saina ataupun Tur Sina, Tur Sinai pun ada. Kita Melayu sebut Semenanjung Sinai. Di situ ada satu bukit, gunung lah gunung. Tempat kisah Nabi Musa munajat di atas tu. Kisah Nabi Musa munajat dan dapatnya kitab Taurat dari situ. Dan Nabi Musa minta nak tengok Allah. Allah bagi ujian test. Kalau kau lulus ni, aku bagi tengok. Tak lulus, tak boleh tengok. Testnya apa? Didatangkan tajalli, cahaya yang terang benderang sampai Nabi Musa pengsan. Tak lulus lah. Tak lulus, tak lulus, tak boleh tengok. Allah tak bagi. Jadi kisah berlaku di Gunung Tur Sinai. Ataupun sekarang ni orang panggil Gunung Jabal Musa. Kalau orang Kristian dia sebut Saint Catherine dia. Kan? Itulah. Sampai dah terjadi bualan orang Mesir sebut Saint Catherine juga. Tapi Jabal Musa, Tur Sinai. Tur Sinai tu kawasan yang besar lah tanah. Tapi bukit tu Jabal Musa. Tempat ni Musa munajat. Dan Nabi Jibril berhenti lagi. Jibril kata, inzil fasalli. Turun sembahyang sini 2 rakaat. Nabi pun turun tak tanya. Fa'ala thumma rakiba. Dah selesai sembahyang, baru naik buruk jalan. Baru Jibril tanya Nabi, atadri aina sallaita? Kau tahu tak sembahyang tadi kat mana? Tempat apa tu? La. Sallaita bi Tur Sinai. Kamu sembahyang di Tur Sinai, tempat Nabi Musa berkalam dengan Allah. Nabi Musa berkalam dengan Allah Ta'ala. Bercakap dengan Allah Ta'ala di Tur Sinai. Jadi sekarang ni apa jadi tempat tu? Saya duduk Mesir dulu, kita kuat-kuat ni, lutut kuat lagi, kita naik lah, kan? Sekarang ni kalau pergi pun, tengok bawah babai lah, babai, hai-hai babai. Tinggi. Tinggi tapi dia ada unta. Unta boleh naik lah separuh jalan kena panjat juga. Tapi masa naik tak terasa, yang lebih teruknya masa turun. Sebab lutut turun tu dia macam menjunam sikit lutut kita tu. Entak-entak. Atas tu ada 3 tempat, maksudnya satu lubang Nabi Musa. Tempat Nabi Musa menajat dia korek lebih kurang macam liang kubur tu. Kita boleh masuk semayang dalam tu. Dan satu lagi surau. Surau ni dibuat bukan zaman Nabi Musa lah, kemudiannya sebab orang Islam kan. Ada surau. Kan? Ada satu gereja. Gereja lagi nampak kemas lah dari sudut pembinaan tu. Tapi dia punya mangga besar penumbuh. Bila dia masuk pun tak tahu. Surau makmur lah kami semayang. Bila naik atas tu kena musim sejuk, dia ada kadang musimnya ada salji. Jadi puncak tu memang ambil wuduk ni siap tolak lah sini. Sapu muka pun ambil tolak lah. Sejuk, kebas muka. Begitu tangan dan sebagainya. Semayang subuh atas tu. Kita naik selalunya malam lah. Sebab kalau naik siang yang pertamanya kita gayat. Ui, tingginya. Ulu takut, tak buat ni lah. Malam tak nampak apa, tak rasa takut sangat. Kan? Jadi itulah apa ni, di atas tu yang saya cerita dulu, saya nampak orang pakai, dia punya adalah macam tu imam dia dengan jemaah dia, tapi bukan Islam lah, orang Kristian. Dia pakai baju macam sayap Superman tu, ada salib besarnya. Dia tunggu time matahari naik, kita nak tengok je, ambil gambar je. Dia tunggu matahari naik, dia buat persembahan cakap macam Korea Jepun gitu lebih kurang. Apa gambar semua matahari lah kot, Shinto apa ni. Wah, 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 buat salib kat badan dia. Jadi
Jadi orang Kristian pun menjadi tumpuan naik dan Yahudi pun jadi tumpuan berubut naik situ. Kan? Jadi kita naik semayang. Sama ada boleh semayang dalam tempat yang dikatakan tempat Nabi Musa munajat di situ. Dan berkaitan peristiwa Nabi Musa. Itu singgahan yang kedua. Singgahan yang ketiga ialah kota Madian. Juga kaitan dengan Nabi Musa AS. Di mana Madian ni? Nabi Musa kan pernah duduk di istana Fir'aun, dididik dari kecil sampailah remaja dia. Remajanya sehingga berlaku peristiwa dia tertampar, tumbuk. Seorang tiba-tiba mati. Dia nak lerai kan, tapi kena tangan dia mati terus. KO terus kawan tu. Jadi Fir'aun hantar polis suruh pergi cari Musa tangkap bunuh. Orang dalam istana tu yang beriman dengan Nabi Musa AS. Ikut ajaran Nabi Musa dah. Dia keluar cerita Musa, kau lari cepat keluar daripada Mesin, jangan duduk sini. Apa Fir'aun dah kerah, tentera dia cari kau nak bunuh. Nabi Musa pun dengar dan terus keluar lari dari situ, pergi ke kota Madian yang sekarang ni dalam di Jordan. Kota Madian ni dalam Jordan lah sekarang ni. Jadi sampai situ pun Jibril sampai di situ, kisah yang dia jumpa Nabi Musa berteduh tak tahu nak pergi mana, nampak dua anak dara bawa kambing lagi minum kan, dalam Quran cerita tu. Anak Nabi Syuaib anak dara tu, dia tolong bagi minum kambing, balik Nabi Syuaib kahwinkan dengan Safura. Itu tempat dia duduk tu, berteduh, termenung kat situ. Tempat tu lah yang Jibril suruh turun semayang lagi. Berhenti, semayang situ. Nabi pun turun semayang dua rakaat. Qala sallaita bi Madyan 'inda syajarati Musa. Kau tahu kau semayang kat mana? Tak tahu. Semayang tadi di tempat pokok tempat singgahan Nabi Musa berteduh sejak dia lari, semenjak dia lari daripada Mesir, dia duduk termenung kat situ. Tak tahu nak ke mana. Sehingga di situ tempat permulaan hidup Nabi Musa, kejayaan Nabi Musa bermula di situ. Kerana bertemu dengan dua anak dara tadi, balik jumpa Nabi Syuaib. Nabi Syuaib bagi tongkat begini, lepas itu turun wahyu dan dia terus perjalanan balik kepada Mesir sehingga dakwah dan sebagainya. Tiga. Yang keempat, tempat singgahan yang keempat, juga Jibril suruh turun semayang. Semayang, selesai semayang, naik buruk semula nak menuju perjalanan. Jibril tanya, atadri aina sallaita, di mana kau semayang tadi, kau tahu tak? La, tak tahu. Qala sallaita bi bait lahmin, kau semayang di bait laham. Bait laham, nama sekarang ni orang Inggeris sebut bait laham, laham. Baitul laham. Di Palestin. Di Palestin. Tempat lahirnya Nabi Isa AS. Maryam kan lari daripada Baitul Maqdis, tempat dia duduk sehingga tengok-tengok dia mengandung. Cerita dalam bilik Baitul Maqdis. Tu kalau Baitul Maqdis ni dia, sebab dia masih kekalkan tempat-tempat sejarah, kita pergi tengok, kita cerita tu seronok, pasti nampak. Ni bilik Maryam dulu. Ini tempat dia lahir. Ini sekian, ini sekian. Seronok. Ni Madinah pergi nampak apa? Nampak marble tile. Marble tile dinding semua dah, bangunan asal tak ada dah. Di Palestin dia masih kekalkan. Jadi kita pergi bilik Maryam, turun daripada Masjid Aqsa, turun ke bawah Masjid Marwan. Kan? Tingkat bawah ni. Sampai ke dalam ujung tu baru ada satu bilik, bilik Maryam, tempat Nabi Zakaria kurung Maryam situ. Tapi dia mengandung, maka dia sakit tu keluar pergi, orang halau dia, kutuk dia macam-macam, kata dia berzina lah, pelacur lah, na'udzubillah. Dia pergi ke satu pokok menyandar yang Allah suruh dia goncang pokok tu, keluar buah rutab, musim sejuk. Ni karamah Maryam. Maryam tak dikata mukjizat lah, sebab dia bukan Nabi. Mukjizat hanya pada Nabi Rasul. Karamah dia. Pokok kurma ni nak keluar kena panasnya 40 degree ke atas. Musim panas. Baru dia boleh masak. Tapi ni keluar rutab masak tu musim sejuk. Boleh maik petik makan. Ni kuasa Allah Ta'ala. Maka di situlah dibina gereja orang Kristian buat. Jadi kita boleh masuk. Dia benar kan? Yang saya punya pengalaman ni, masuk tempat Nabi, tempat Yahudi kontrol, maksudnya makam Nabi Daud, itu kawasan Yahudi. Nak masuk kawasan Yahudi kena tutup kepala, tak apalah kita pakai kopiah, pakai, ada yang pakai cap, semua topi boleh masuk, tak ada masalah lah. Yang tak bawa, bila tak bawa dia sedia punya kopiah Yahudi kecil tu kan, nak pakai tak pakai, nak pakai tak pakai, fikir 10 kali. Dia tanya, ustaz boleh pakai? Boleh kan? Ni bukan kira masuk agama Yahudi. Ni pakai je. Kita bubuh. Tapi jangan ambil gambar tau. Ambil gambar balik kan kena balik batu ke lah. Dia ingat kita orang Yahudi lah. Letak lah tangan ni kecil ni. Boleh ambil balik? Ada orang ambil balik buat kenangan. Kata.
Tapi masuk pula Kristian, gereja tadi tak boleh pula pakai ni, kena buka semua. Ha, dia suruh buka. Kan? Ha, tak tahulah apa kerja dia, kata semua kena buka kepala. Ha, masuk tu. Tapi masa kami masuk tu ramai sangat, masa tak cukup tengok lebih jauh ya, tak pergi sembah dekat. Itu Bait Laham tersebut. Tempat Nabi sembahyang dua rakaat di situ, dicerita itu Bait Laham tempat kelahiran Nabi Isa AS. Dan walaupun ada satu riwayat lagi, Nabi singgah satu tempat lagi yang kelima, iaitu makam Nabi Musa AS. Makam Nabi Musa AS yang Nabi sendiri cerita, kalau kamu ada kat situ, aku cerita kat mana tempatnya. Fi Kathibil Ahmar. Kathibil Ahmar ni batu-batu kecil kemerah-merahan. Batu, kata apa, batu, batu kerikil merah-merah. Kan? Kemerahan. Dia memang kawasan tu pasir, kita masuk tengah, tak ada perumahan. Tak tahu perumahan kot dulu ada, tu dah disodok oleh orang Yahudi, tak tahulah. Yang ada bangunan masjid tu je. Ada makam Nabi Musa di situ. Cuma bagi orang Kristian, dia orang Kristian ke Yahudi, orang Kristian ke Yahudi gitulah, dia buat, dia kata makam Nabi Musa bukan itu, tu orang Islam punya, tak betul. Dia punya di Jordan. Di tempat di Jordan, kita tak pergilah sana. Dan kita yakin situ sebab dah jadi sejarah semenjak awal Baitul Maqdis, semenjak zaman setelah Rasulullah wafat lah. Kebanyakan, tak, saya tak ingat bermula dari tahun bila, kebanyakan mereka kalau nak pergi ke Mekah buat haji, dia akan singgah situ dulu, ziarah Nabi Musa dulu. Dah jadi sepakatlah orang ulama, yakin itulah makam Nabi Musa. Kita pun pergi ziarah situ. Boleh ziarah dan boleh semayang. Kita boleh semayang di situ. Jadi di situ Nabi pun turun semayang dua rakaat. Dan dikatakan Nabi nampak Nabi Musa sedang semayang. Kan? Jadi itu peristiwa-peristiwa mukjizat dan tempat-tempat yang ada kaitan. Tempat lawatan Nabi SAW dan perjalanan. Dan peristiwa yang berlaku dalam Isra' ni banyak lagi, antaranya kemuliaan wanita yang Allah tonjolkan dalam peristiwa Isra', iaitu Sayyidatina Mashitah radhiyallahu anha. Kisahnya sangat luar biasa, kan? Dengan Fir'aun, zaman Fir'aun, dia ni tukang Mashitah, sama ada nama dia Mashitah ataupun jawatan tukang sisir itu Mashitah. Mashab ni sikat rambut. Tukang sikat Mashitah, dia perempuan. Mungkin tu khilaf ulama, mungkin nama dia itu, mungkin tak tahu nama dia apa, tapi dipanggil jawatan. Macam kita panggil tukang sapu, tak tahu nama apa, kan? Macam Bilal lah, Bilal kan, sehingga jadi, walaupun dia jadi jawatan. Jadi begitulah apa ni, Mashitah, harumnya Allah sampaikan berita harum dia tu, iman dia tu harum sampai pada Nabi SAW. Sedangkan jarak dia dengan Nabi Muhammad SAW berapa, lebih pada 4,000 tahun. Nak ikut tak ada dah kubur, tak ada apa dah, hancur lebur habis lah. Biasanya macam tu. Tapi tak, Allah jaga kerana dia melihara iman. Walaupun zaman dia jaga iman tu hanya berapa minit, berapa pendek je, kan? Masa dia berapa, bukanlah ratus tahun, bukan masa yang panjang. Tapi dia jaga iman dia tu hanya masa yang sedikit. Bocor rahsia dia beriman dengan Musa. Sebab dia sebut Bismillah. Dia mengaku Allah Tuhan dia, bukan Fir'aun. Maka dipaksa, dipaksa. Tak lama beberapa hari setelah tu dia dipaksa. So keluar, so sujud pada Fir'aun. Dia tak nak. Maka ditanggap semua ahli keluarga dia. Perempuan ni bila tengok anak lah, anak kecil, baby, kena seksa, kena goreng dengan minyak panas depan mata, biasanya akan luluh ibu kan. Sanggup lah buat apa pun nak selamatkan anak. So keluar Islam, tah jadi sanggup orang biasanya, kan? Tapi Mashitah tak peduli pun. Ditolak anak dia seorang, dua orang anak, tiga yang dia dukung. Tum, jatuh. Sujud kat aku, tak nak. Dua jatuh, tak nak. Suami ditolak masuk, tak nak. Kan? Kukuhnya keimanan yang ada, Allah abadikan. Wangi harum dia tu sampai. Kita apa nak takut? Maksudnya ialah ujian memang berat. Selagi ujian berat, hadiahnya pun besar. Dan wanginya akan sampai pada Allah walaupun tak ada siapa tahu. Kita jaga iman kita, jaga sungguh amal kita, tak ada siapa tahu, tak payah nak cerita ke orang. Tak payah nak tunjuk dalam Facebook dan sebagainya, aku buat ni, aku buat tu. Niat untuk dakwah lainlah, kan? Nak menunjuk-nunjuk, tak ada faedah pun. Maka harum wanginya itu sampai pada Nabi, Nabi kagum, wangi dari mana Jibril? Kubur Mashitah, siapa Mashitah? Sekian-sekian diceritakan. Sehingga dia sendiri nak terjun,
Allah tunjuk karamah yang ada pada masyitah, kemuliaannya, sebab dia bukan Nabi. Nak terjun dalam tu, orang nak tolak, dia tak payah tolak, takut sentuh dia perempuan. Orang lelaki, petugas nak tolak, tak payah, aku terjun sendiri. Eh? Maka ketika nak terjun, teragak ni, baby duduk dukung ni kecil. Teragak, nak macam mana ni, nak gostan balik ke nak terjun. Baby tu yang cakap. Yang baru lahir, ketika umur takkan boleh cakap, Allah izinkan dia bercakap. Yang Nabi sebut, dalam satu riwayat 4 orang, walaupun dalam riwayat lain sebut 7 orang yang boleh bercakap, baby boleh cakap. Ha. Nabi Isa, Masyitah punya anak, Juraij punya anak, dan Nabi Musa, Nabi Yusuf, anak Nabi Yusuf. Bukan anak Nabi Yusuf, tapi tajuknya kita senang kata anak Nabi Yusuf. Bukan anak kelahiran dia, dia tak ada anak pun. Jadi yang sebutnya bahawa Masyitah tadi, anak dia bercakap, teruslah langkah sana syurga kejayaan. Terus terjun. Ha. Cuma dia minta satu mintaannya, dia tak minta tolong selamatkan aku, bagi aku makan ke, bagi aku happy ke, tak. Dia minta tolong kubur dia, maksudnya dia biar dalam kubur, ditanam. Jangan campak tulang macam tu je. Tanam. Firaun kita tak kisah, dekat tu boleh buat. Sebab dia sujud, dia tak sujud. Akhirnya wangi tu sampai berita pada baginda Rasulullah SAW. Mulianya. Wanita yang tegas dalam penjagaan iman, hebat. Masya Allah. Sehingga dia syahid, dan juga ahli keluarga semua syahid depan mata dia. Ha, itulah kecintaan yang tebal pada Nabi Musa, ajaran Nabi Musa, dan sehingga dia tak terkesan pun dengan ugutan tadi ni. Hebat. Itu disebutnya. Dan satu peristiwa lagi disebutkan gangguan Jibril, gangguan jin Ifrit. Ketika Nabi dalam perjalanan Isra', idh ra'a ifritan minal jinni. Ketika dalam perjalanan Furaq, Buraq tersebut, Nabi ternampak api yang menyala ikut Nabi. Nabi laju, dia pun ikut juga. Mengejar Nabi sambil membawa obor api. Ketika setiap kali Nabi menoleh ke belakang, maka baginda dapat melihat api itu ada lagi, duk ikut follow Nabi. Maka Jibril alaihissalam berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah kamu saya ajarkan kepada kamu doa ni?" Supaya kau baca doa, dia tak akan boleh ikut dah. Terpelanting dia, terbakar dia. Kan? Ini doa ni saya ada dalam WhatsApp. Siapa nak bolehlah saya tolong kongsi kan. Siapa yang nak, hantarlah WhatsApp saya, doa. Elok jadi bacaan kita setiap hari. Mudah-mudahan kita juga terpelihara daripada jin Ifrit, jin jahat, segala syaitan lah. Maksudnya adik-beradik dia juga, syaitan dan sebagainya. Maka diajarkan kepada Nabi, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahit tammatillati la yujawizuhunna barrun wala fajrun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa syarri ma wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha. Saya baca satu, tolong ikut. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi attammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Dan Nabi ikut bacaan Jibril doa tadi, fankabbala fihi wa tafiat syu'latuhu. Maka terus ajarkan dan terbakar, maksudnya dia terpelanting daripada ikutan Nabi, dia tak boleh ikut dah, terhalang, jatuh tersungkur dia. Doa dia ada. Dia baca maknanya. Mana dia makna dia ni? Aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia dan dengan kalimat Allah yang maha sempurna, yang tidak mampu menandingi kalimat itu oleh orang yang baik
maupun orang yang jahat. Aku berlindung dari kejahatan yang turun dari langit dan dari kejahatan yang naik kepada langit. Aku berlindung dari apa saja kejahatan yang ada dalam perut bumi dan kejahatan yang keluar daripada perut bumi. Dan daripada segala fitnah yang ada pada waktu malam dan ada pada waktu siang. Dan daripada kejahatan-kejahatan yang muncul di waktu malam dan juga di waktu siang. Melainkan sesuatu yang datang membawa kebaikan. Wahai zat yang maha pemurah, ya Rahman. Maka Nabi baca, maka jatuhlah, tersungkurlah jin ifrit tadi menyembah bumi dalam keadaan tidak tidak menyawa lagi, dan terpadamlah obor api itu. Tak boleh ikut dah. Jadi kita ni kena seperti mana kita benteng badan kita daripada kesihatan, angin, panas. Jadi benda yang hisi, yang maknawi yang kita tak nampak pun kita kena benteng juga. Kejahatan-kejahatan bahaya yang kita tak nampak, seperti doa-doa yang seumpama ni. Dan peristiwa-peristiwa antaranya dipertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ambil ringkaskan. Iaitu antaranya ganjaran fi sabilillah ditontonkan pada Nabi. Jihad fi sabilillah. Masya-Allah. Untuk mereka yang datang kuliah niat untuk keluar jihad fi sabilillah. Bila rumah nak keluar jihad fi sabilillah. Karena Nabi kata siapa yang keluar rumah pergi menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Dia adalah sedang jalan jihad jalan Allah. Maknanya apa? Kita belanja apa pun. Minyak kereta kita, apalagi yang berkaitan, semua ganda 700. Sekurang-kurang 700 kali ganda. Minimum, paling minimum. Paling banyak, tak tahu hitung. Mungkin Allah ganda sampai juta, 5 juta, bilion, trilion. Boleh jadi, kita pun tak tahu. Tapi Allah cerita yang paling sikit. Paling sikit 700. Itu gambaran dalam ayat Al-Quran yang kita, surah Baqarah. Satu tangkai keluar, ada 7 tangkai, 7 tangkai, setiap satu tangkai ada 100 pula, semua jumlah 700. Jadi Jibril, Rasulullah nampak ada seorang lelaki yang dia potong tangkai keluar balik. Potong lagi, keluar lagi, potong lagi, keluar lagi. Tudha'af lahumul hasanah. Wa yahsuduna fi yaumin. Dia tanam, terus keluar pokok. Tuai keluar, dia tanam, keluar lagi. Hasil yang banyak, hasil yang banyak. Dia tanam sikit, tapi hasil keluar, bertimbun. Maka apa dia tu Jibril? Maka Jibril kata, haula'il mujahidun, itulah pejuang-pejuang di jalan Allah. Mujahid di jalan Allah. Yang digandakan bagi mereka segala kebaikan kepada 700 kali ganda. Semahyang, dua rakaat macam 700 kali ganda, kali 700. Apa dia lagi? Apa jelah, tolong orang apa segala ni, semua ganda. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apa saja mereka infak, Allah ganti balik. Ganti tu lebih banyak daripada apa yang dia keluar. Kan? Masya Allah, kita ni keluar niat, sebab tu keluar daripada rumah, jangan kata nak, kita tak ada niat apa, start kita sampai kan, dapatlah pahala di sini, tapi rugi kita daripada awal kita tak dikira jihad jalan Allah. Kalau kita niat nanti nak pergi kuliah ni, nak pergi menuntut ilmu, jihad di jalan Allah Ta'ala, mentaati perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW, maka kita keluar rumah tu dah kira kita berjihad, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kalau-kalaulah separuh jalan dia meninggal, accident ke apakah, dah kira syahid di jalan Allah. Mati syahid pahalanya. Jadi itu untungnya kita dengan mantapkan niat kita dalam segala setiap amalan yang kita buat. Itu digambarkan kepada Nabi. Peristiwa yang kedua, masyitah yang kita dah cerita tadi. Peristiwa yang ketiga, azab orang yang tak solat, digambarkan kepada Nabi SAW. Ata ala qawmin turdahu ru'usuhum kullama radakhat adat kama kanan. Baginda pergi dinampakkan satu kaum yang berkelakuan aneh. Mereka menghantuk-hantuk kepala mereka di batu sehingga berdarah dan berkecai kepala mereka. Setelah pecah, dikembalikan lagi kepala itu seperti sedia kala. Lalu dihantukkan lagi kepala itu sehingga berkecamuk otak berkecai. Begitu pula begitulah perbuatan mereka berterusan tanpa henti. Baginda tanya, ya Jibril, siapa gerangan mereka yang berkelakuan aneh itu? Hidup mereka penuh dengan penderitaan yang mereka alami, tapi mereka buat juga. Tadi masa hantuk tu sakit menjerit lah, tapi buat juga. Bila dah datang balik kepalanya, buat lagi, buat lagi, buat lagi. Jibril berkata, mereka itu adalah
Orang yang berat kepala mereka untuk turun sujud 5 waktu. Nak sembahyang berat sangat. Kan? Menghantuk kepalanya. Itu sebahagian kecil yang ditunjuk oleh kepada Nabi SAW. Tapi azab bagi orang yang tinggal sembahyang ni lagi jauh banyaknya. Ya, banyak lagi. Peristiwa zakat. Tak bayar zakat. Baginda ditunjukkan. Merhati pada manusia yang rupanya haiwan pada tingkah laku muka manusia perangai macam binatang. Mereka hanya pakai cawat menutup kemaluan hadapan dan belakang sahaja dengan sepotong kain. Sungguh malukan dan memilukan cara hidup mereka. Mereka merangkak-rangkak seperti unta dan kambing ke sana kemari sambil bersuara keras meragut memakan pohon kayu berduri dan pokok berbuah keras yang sangat pahit zakum, seperti batu-batu panas, kerikil tajam, neraka jahannam. Baginda Nabi berkata, siapakah mereka itu wahai Jibril yang kehidupan mereka sangat dahsyat? Jibril berkata, mereka itu adalah orang yang di dunia dulu tidak mahu melakukan menunaikan zakat dari harta mereka yang wajib dikeluarkan zakat. Tidaklah Allah itu menzalimi mereka sedikit pun, namun mereka sendiri yang pilih akibatnya. Dia pilih azab tu, tak nak bayar zakat, sayang sangat dengan duit, tu dah azab dia. Ya. Na'udzubillah, perbuatan zina. Dibentangkan perbuatan zina pada Nabi SAW. Saya ringkaskan ceritanya. Ditanya pada juri, siapakah orang tersebut yang nampak daging yang wangi, yang baik, masak, elok, wangi, dengan daging yang buruk, busuk, bernanah, berulat, kotornya. Tapi dia pilih yang kotor, yang berulat tadi, yang busuk tadi. Maka Nabi pun pelik, apa panggil manusia ni, yang elok tak mau ambil, yang nak ambil yang busuk. Maka Jibril kata, itulah lelaki yang berkelakuan ganjil tadi ialah daripada umatmu juga. Dia lebih suka, dia ada isteri yang sah, yang halal, bagus baginya. Namun dia lebih senang bercampur dengan wanita yang haram bagi dia, pelacur dan seumpamanya. Dia senang duduk bersama perempuan itu di malam hari hingga subuh. Begitulah pula perempuan yang sudah bersuami pun sama jugalah. Ada yang halal tapi masih cari yang haram. Namun ia masih lagi seperti zaman remajanya, berseluar ketat, berbaju sendat dengan menedahkan tubuh badannya, keluar mencari. Syekh Fahmi Zamzam tambahlah situasi zaman kita ni dengan pakaian ketat dan sebagainya. Tapi hadisnya kata, keluar mencari lelaki yang jahat, maksudnya keluar dengan menggoda orang. Masih nak cari yang haram, yang halal tu ada. Dia senang dengan lelaki jahat itu dan tidak akan pulang ke rumah melainkan setelah subuh. Na'udzubillah min dzalik. Peristiwa yang keenam, menghalang jalan dakwah. Ata'ala khashabatin 'ala at-tariq. Nabi jalan melintasi satu kawasan yang ada sebatang kayu yang merintangi jalan. Apa saja pakaian dan barang lainnya yang melintasi di hadapannya, maka pastilah akan dirosakkan oleh kayu tersebut. Maksud kayu dua halang tu kan, lalu memang akan rosakkan badan dia, pakaiannya. Baginda bertanya, apakah contoh ni? Ni contoh apa ni? Jadi dia kata, ini adalah satu contoh pekerjaan engkau yang akan kau akan hadapi dan umatmu yang akan hadapi, iaitu semua pekerjaan yang baik akan ada penghalang dia, ada kacau dia. Kan? Pekerjaan hina satu kumpulan daripada kalangan umatmu yang ada kuasa halang jalan dakwah, halang jalan baik. Yang suka menghalangi orang ramai dari mengikuti kebenaran, dari memahami fakta yang sebenar. Jibril membaca ayat Al-Quran, wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Dan janganlah kamu duduk di tepi jalan, di setiap jalan laluan orang ramai yang pekerjaan kamu itu hanyalah menakut-nakutkan orang dan menghalangi mereka dari mengikuti jalan agama Allah yang benar. Ni hukum kita duduk melepak tepi jalan, tempat laluan. Memang Nabi asalnya larang, jangan duduk tempat laluan orang ni, orang nak lalu lalang. Para sahabat kata, ya Rasulullah, kami ni nak jumpa kawan-kawan, tak ada tempat lain. Rumah bukanlah rumah banglo, nak sembanglah rumah. Kan? Eh, nak jumpa kawan, duduk kat sini lah. Izinkan kami duduk, ya Rasulullah. Rasulullah kata, boleh. Tapi dengan syarat, tunai hak jalan.
hak jalan. Apa hak jalan ni Rasulullah? Kalau orang lalu, bagi salam. Jawab salam atau bagi salam. Ya. Tundukkan pandanganmu daripada terdedah aurat. Dan jangan mengeluarkan perkataan yang mengganggu orang yang lalu. Ada ngorat lah kan? Wit, wit, wit. Ha kan? Lalu mai duk wit, wit. Ha, kawan tu dah Allah suka nak lalu orang lelaki mai tu. Ha, tu berdosa. Kalau sehingga orang rasa tak tenang nak lalu, orang yang akibat tu terlibat dengan dosa besar. Itu ni hak jalan. Dan satu lagi Nabi suruh, amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan duduk saja sembang. Ada ma'ruf, okey kita sokong. Ada mungkar, kita sebut-sebut nasihat supaya dia terhalang daripada perkara tersebut. Ha, ini dalam ayat Al-Quran juga menyebut demikian. Akan ada pengacau-pengacau ni, menghalang jalan-jalan baik. Maka kita nak datang kuliah, biasalah kadang pengacau daripada luaran, pengacau daripada dalaman. Mungkin dalaman syaitan yang duduk bisik, malah nak pergi kan, dan sebagainya. Itu contohnya lah. Sebenarnya peristiwa azab orang yang makan riba, baginda melihat seorang lelaki berenang dalam sungai darah, mulutnya disumbat dengan batu. Sampai tebing, kena sumbat lagi batu, kena sumbat lagi batu. Baginda tanya peristiwa apa itu? Disebutnya bahawa ini adalah bandingan seksaan bagi orang yang suka makan riba, mengambil harta orang tanpa hak, maksud tanpa jalan yang betul. Pengkhianat amanah. Baginda Nabi SAW mendatangi seorang lelaki yang mengumpul seberkas kayu bakar. Mik tanggul letak atas bau dia jalan. Jumpa kayu lagi besar lagi. Duk ada dah besar duk atas ni. Satu ikat dah. Nampak kayu besar lagi. Ambil timbun lagi. Dah dua timbunan. Ada lagi depan tu yang besar. Ambil lenguk atas kepala dia lagi. Duk asyik timbun. Walaupun dah merangkak dah tak boleh jalan dah. Ambil lagi letak. Ambil lagi. Tanggung lagi. Jibril bagi tahu, ini adalah lelaki yang tamak. Lelaki, maksud disebut lelaki ni bahasa-bahasa Arab, dia beza lelaki perempuan. Kan? Maksudnya manusia semua tak kira lelaki perempuan pun. Daripada umatmu yang menjadi pemimpin, pemegang amanah, berebut nak pegang amanah, nak pegang jawatan tu, nak pegang jawatan ni. Dah ni pun tak upah jalan elok, nak pegang yang tu pula, tak upah cantik elok. Ambil lagi. Kan? Pegang amanah rakyat, bangsa dan umat. Ia tidak mampu menunaikan tanggungjawab memikul amanah tersebut, namun dia selalu nak lagi memikul tanggungjawab yang lain. Na'udzubillah. Itu yang Nabi sebut, innaha la khasarah wa innaha la nadama wal khasarah. Atau kama qala alaihi wasallam, Nabi nasihat pada Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari ni, dia pemimpin di sebelum Islam. Pemimpin kampung. Orang hormat dia, memang dia lanun pun. Kampung dia tu kebanyakan lanun. Asalnya sebelum Islam. Lalu kena rompak. Sampai orang takut Abu Dzar. Kampung dia Bani Rifar ni, orang tak berani lalu senang-senang. Kan? Kena ada pengawal-pengawal semualah. Kan? Dan macam ada duit upah tu. Kalau lalu sekat je kita bagi je lah. Supaya dia buka jalan, kita tak payah rompak lah. Bagi dia siap dia. Kan? Duit apa tu, kalau gangster wang pelindungan kan. Wang pelindungan. Ada tol lah. Tol sensitif lagi kan. jadi kena bayar itu. Jadi Abu Dzar tadi nak cerita dia asalnya lanun kan. Maka dia dah ada tokoh kepimpinan masyarakat. Dia minta dengan Nabi, tolonglah bagi aku jawatan apa yang aku boleh buat. Nabi bagi nasihat kat dia, tahu tak engkau, pegang jawatan ni menyebabkan menyesal banyak dan menyebabkan kerugian yang banyak kan. Kalau engkau diberi tanpa minta-minta, Allah tolong engkau. Kalau engkau duk tamak, minta-minta, lobi, yang ni membebankan engkau, menanggung dosa nanti. Maka Nabi tak bagi dia jawatan-jawatan seperti yang dia minta, dia pun tak nak lah bila dengar nasihatnya tu kan. Ini nak sebutnya bahawa begitulah kehidupan kita ni, kadang kita dah rasa kita berebut dunia. Memang kita berebut dunia, nak itu, nak ni, kena lobi diri nak jawatan kan. Tapi kalau diberi amanah, alhamdulillah kita tak nak sangat, tapi orang suruh, orang bagi amanah, terimalah. Itu peluang dakwah, peluang pahala kita. Peristiwa seterusnya iaitu yang ke-9, tajuk ni yang ke-9. Malangnya nasib penyebar fitnah. Baginda mendatangi satu kaum yang menggunting lidah dan bibir mereka dengan gunting besi. Setiap kali setelah gunting, tumbuh semula lidah bibir. Lalu digunting lagi, begitu terus menerus. Jibril menafsirkan, mereka adalah penyebar fitnah,
para pemidatu umatmu yang bercakap sesuatu yang mereka tak laksanakan. Untuk seba, na'udzubillah min dzalik, dan kita selamat daripada benda ni. Dulu seba dengan lidah, nak pergi sana cakap cakap. Kita sekarang duduk diam. Lidah kunci, tapi tam. Ini pun dikira macam hukum lidah juga. Berdosanya pun sama juga. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita terlibat dengan hal-hal yang kita tak pasti, tak tahu. Kadang-kadang dalam bentuk gurau-gurau pun hati-hati. Jangan main. Termasuk kita dah bagi tahu dulu tentang kadang kita apa ni prank kan, nama dah prank. Prank ni dalam Islam tak boleh. Bila timbul perkara prank yang bagi dia happy, tak apalah. Oh, tiba-tiba kita bagi hadiah birthday, okey lah kan. Ni bagi takut buat hantu kat dia, kan. Buat macam pencuri perompak, tiba-tiba, kami prank. Ini haram dalam Islam. Nabi larang. Ada satu ketika zaman sahabat, sahabat ambil kawan tu bertongkat. Jadi bila duduk, tongkat letak. Sahabat belakang tarik. Cari tongkat, dia curi tongkat lah. Sembunyi. Nabi nampak. Nabi kata, jangan kamu mengambil tongkat saudaramu ataupun barang saudaramu sama ada sungguh-sungguh ambil, jadi curi. Ataupun mazahan, gurau-gurau. Kan? Siapa yang ambil, letak balik tempat tu. Pulangkan balik. Minta maaf dengan dia. Kan? Jadi kan terkejut kan. Alamak, mana tongkat aku ni? Kunci kereta. Kita tak, mana kunci? Alamak, kunci mana? Menggelabah dia. Sirap darah. Kata, alamak, kereta hilang. Kan? Jadi, benda ni kita, prank. Dosa. Na'udzubillah min dzalik. Boleh rebah kawan tu. Kan? Jadi tak boleh. April Fool. Benda tu memang bukan daripada Islam. Kita duk tiru buat apa. Rasulullah larang benda tersebut. Nabi suruh pulang balik. Kita kasut. Letak cantik dah tentu. Tapi sebelah aja tinggal. Sebelah kita mana. Jenuh orang tua tu nak mencari. Ini benda-benda kecil. Tapi ya, zaman dulu kita tak tahu macam-macam buat kan. Zaman sekolah dulu letak pakai payung. Duduk, aduh. Sembunyi buku latihan lah apa semua. Kan, kita pun terlibat lah tu kan. Ustaz dia pun terlibat juga. Zaman kita tak tahu. Budak-budak. Alhamdulillah. Allah bagi ilmu pada kita supaya kita hindarkan. Benda-benda fitnah ni termasuk dosa. Dan budaya prank ni kita kena cakap. Sebab dah mula nak buat birthday, buat prank bagi macam curi lah, rompak lah, bagi takut hantu lah. Kan, benda-benda ni dah mula masuk. Orang dah mula tiru. Budaya Malaysia kita dah mula buat benda tu. Walaupun apa ni yang tersebarnya daripada tempat lain. Peristiwa ke-10 yang terakhir kita ambil di sini, golongan pengumpat dan pencela. Bercakap angkuh dan sebagainya banyaklah. Peristiwa antaranya saya ambil terjemahan Jibril alaihissalam bila melihat seorang lelaki dia mencakar dengan kuku tajam besinya, cakar muka dia sampai keluar daging-daging, darah berlumuran. Allah tumbuhkan balik daging, dia cakar lagi. Jibril berkata, mereka itulah yang makan daging manusia dan menjatuhkan maruah orang lain, malukan orang, menghina orang lain dan sebagainya. Sebenarnya bercakap angkuh sombong. Jibril dilihatkan depan Nabi sebuah lubang yang kecil, dan lubang itu keluar seekor lembu jantan yang besar. Lembu itu berusaha untuk masuk kembali lubang kecil yang dia keluar tadi. Keluar boleh, nak masuk boleh, tak boleh. Tak boleh masuk dah. Memang tak boleh masuk. Maka baginda tanya, Jibril kata, inilah seorang lelaki daripada umatmu yang suka bercakap sombong. Besar, besarkan diri dia. Aku hebat, aku begini. Perkara yang tidak berfaedah untuk dirinya. Membesarkan diri dia. Tak faedah, tak faedah pun. Jadi maksudnya membesarkan diri, macam kita sebut takabur. Takabur ni ada benda faedah. Ada yang banyak yang tak faedah. Mana faedah takabur? Al-kibru al-kibri sadaqah. Al-kamaqan alaihissalatu wassalam. Tunjuk sombong depan orang sombong, itu sedekah. Dia main lagak gaya tu. Apa usahnya kan? Nak tunjuk sombong. Kita pun apa? Tak ingat aku pun mak kilau je tau. Kan? Ya kau tak berani dia. Nak tundukkan dia punya. Jadi nampak kita punya gaya sombong. Sedekah. Pahala. Jadi yang ni dah, yang ni sahaja nak tunjuk aku hebat-hebat, tak ada faedah, bukan untuk pahala pun. Dia apa ni? Akhirnya dia menyesal atas perkataan silapnya aku cakap tadi. Kan? Belagak sombong, dah kenal kat dia nak minta tolong kat orang pula. Tolong jap, tolong. Dah dulu sombong sangat, dah menyesal dah pula. Itu gambaran tadi. Itulah antara beberapa perkara dan perjalanan saya banyak cukup terkesan peristiwa Isra Mikraj ni. Kalau dapat beli buku ni, saya cadangkanlah. Ini Isra Mi'raj, ini tulisan asal bahasa Arab.
oleh Abuya Syekh Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Abuya, orang sebut Abuya Syekh Muhammad Alawi Maliki, arwah adalah, tapi dalam tahun 2015, tak salah saya, dia meninggal tahun tu. Dia pernah datang Malaysia. Syekh Fahmi Zanzan terjemahkan buku dia, dan dia bawa peristiwa-peristiwa macam ni, cukup senang kita baca dan memahami, ambil pengajaran. Kau boleh cari ini, yang diterjemahkan, dieditkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ada nama dia. Jadi yang terakhir saya nak buat cerita sebelum kita nak berpisah, peristiwa mukjizat ni dah ceritanya sampai ke Masjid Al-Aqsa, semahyang. Semahyang yang digambarkan, semahyang dengan semua para nabi datang semahyang jadi makmum pada nabi. Macam mana dia betul ke ni, dia boleh hidup nabi-nabi semua, semua 124,000 datang semahyang jadi makmum pada Nabi Muhammad. Isyarat pada bahawa nabi ini adalah ketua, sayyid, pemimpin bagi semua para nabi rasul. Jadi datang ramai macam tu adalah, adakah dalam bentuk roh ataupun dengan jasad? Jasad ni punya kita manusia hidup ni lah, macam kita berkumpul ni kan, ataupun roh, roh orang lain tak boleh nampak. Jadi ulama bahas, kalau dalam roh, kumpul dalam roh ni tak mukjizat lah. Benda biasa, kita pun kadang berkumpul dengan roh. Contoh kita mimpi, mimpi jumpa orang tu, jumpa kawan-kawan lama, kan? Tu roh kita terbang pi. Jadi orang semua tak ada istimewa pada Nabi Muhammad kalau berkumpul dengan para nabi dalam sudut roh sahaja. Maksudnya istimewa untuk Nabi Muhammad berkumpul tu roh dan jasad. Mana boleh dia orang dah mati dia macam hidup balik. Perkara nak hidup balik ni kun fayakun ya, bagi Allah Ta'ala. Peristiwa Nabi Isa menghidupkan 4 orang yang dah mati, bukan mukjizat dia. Nabi Musa, 70 orang yang nak dikadirkan naik Jabal Musa tadi ni, bawa nak munajat, 70 orang tu mati kena kilat, kena petir cahaya tadi, mati semua. Allah sebut dalam Quran mati, bukan sebut pingsan, mati. Tapi Allah, Nabi Musa doa, ya Allah kalau kau mati ni habislah, tak ada dah orang baik-baik ni, ni je orang baik-baik. Maka Allah hidupkan balik dia orang. Peristiwa Bani Israel, sebahagian kata 7,000 orang mati kerana lari daripada Ta'un. Dalam Quran ni, cerita dalam Quran. Faqala lahumullahu mutu summa ahyahu. Sehingga dia lari daripada kampung Baitul Maqdis kerana ada Ta'un, dia nak lari daripada mati. Berkumpul rehat di satu tu, Allah mendatangkan mati semua serentak. Mati semua. Setelah beberapa puluh tahun, datang Nabi Hizqil. Nama dia tak sebut. Dalam tafsir baru sebut. Dalam Quran tak ada Hizqil tu. Tapi kisah tu kisah Nabi Hizqil. Datang, dia tahu ni tempat yang mati ribu-ribu. Dia doa, ya Allah, mati, hidupkan mereka balik. Allah hidupkan balik. Kumpul tulang daging, hidup manusia balik. Kan? Allah boleh buat. Nabi Uzair, yang 100 tahun dah hancur, mati dah. Hancur dah tulang keledai dia. Hidup balik. 100 tahun. Jadi peristiwa hidup setelah mati di dunia, benda yang senang bagi Allah, mudah bagi Allah, kun fayakun. Jadi itu pada nabi-nabi tadi, Allah boleh hidupkan sekian ribu, sekian puluh, sekian ratus orang. Nabi Muhammad lagi hebat, datang 124,000 para nabi semua datang jadi sembahyang belakang Nabi Muhammad SAW. Itu mukjizat. Dan tentang buruknya macam benda itu, banyak cerita ni kita tak buat. Semua perjalanan balik setelah dapat kewajiban 5 waktu. Bab 5 waktu tu mungkin tak apalah, kita tak sentuh hal tu. Mungkin ustaz-ustaz lain boleh sentuh hal 5 waktu dan sebagainya, ulang alik dan sebagainya. Jadi nak sebutnya bahawa bila dalam perjalanan balik tu ada peristiwa yang sangat hebat. Sangat hebat, iaitu Nabi jumpa dengan 3 rombongan unta. 3 kafilah. Kafilah ni 3 rombongan lah. Rombongan pertama Nabi nampak ada unta yang bawa, satu unta tu bawa 2 uncang barang diikat belakang dia, 1 uncang dibungkus dengan kain putih dan 1 kain hitam. Nabi cerita detail ni. Ni nampak, dan Nabi lalu tu unta tu perasan macam takut, jadi menakutkan dia, dia lari. Jadi menggelabah gitu unta tu. Jadi tuan, orang-orang ni rasa, apa berlaku ni, tak nampak apa pun. Kan, unta tu perasan. Dan rombongan yang kedua, Nabi datang, rombongan yang pertama tadi Nabi bagi salam. Dia orang manusia dengar salam Nabi. Ni macam seorang Muhammad. Tapi tak nampak. Unta tu dah mula takut. Rombongan yang kedua,
agak dekat sikit dengan Mekah, tadi yang paling jauh itu dekat sikit. Nabi cerita dia orang punya kemah kosong sebab unta dia orang hilang seekor. Dia orang pakat pergi cari unta. Jadi api masak tu duk ada lagi, air minum duk ada dalam bekas minum. Nabi tumpang minum air tersebut. Jadi bila kawan tu balik, Nabi dah mula jalan, kawan tu balik, dia pun heran. Eh, aku tinggal air penuh. Nak kata tumpah tepi tak basah. Tapi habis airnya. Dia dah ingat sihir dah ni. Dia ingat hantu lah. Macam kita kata hantu. Hantu mana pula. Yang menakutkan. Nabi cerita dia cari unta dan sebagainya. Unta duduk ada belakang batu. Nabi yang bagi tahu tu, unta kamu belakang batu. Dia orang dengar suara Nabi Muhammad. Tapi tak nampak. Nabi cari belakang batu, jumpa. Jadi rombongan yang ketiga di Tan'im. Yang unta kelabu. Nabi cerita sifat unta tu jalan dah dekat. Jadi nak ceritanya bahawa tu sebagai bukti bahawa Nabi pergi sungguh malam tadi. Kan? Itu perbahasan para ulama, kenapa nak bawa naik ambil 5 waktu ke langit. Takkan di Mekah tak boleh cum langsung naik ke langit. Buat apa pergi Palestin pula. Kan? Apa hikmah? Banyak hikmahnya. Yang pertama, Allah nak kaitkan dua kiblat ni. Dan nak kaitkan Nabi yang ada di Mekah hanya Nabi Muhammad seorang dia aje. Di Palestin banyak para Nabi di sana. Nak kaitkan yang Nabi ni bukan asing dah daripada sana. Memang satu saluran daripada Allah juga. Allah yang utus, ajaran yang sama. Jadi Nabi kaitkan, pergi dikait, Allah kaitkan Nabi Muhammad daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis. Dan nak tunjuk, kalaulah daripada Mekah langsung naik ke langit, tak ada bukti. Nak cerita pada orang yang bawah ni, tak ada bukti aku naik langit. Apa bukti? Nak cerita pun tak ada. Seorangnya cerita pergi Baitul Maqdis, orang Mekah pernah pergi. Okey, kau kata pergi Baitul Maqdis. Masjid dia macam mana? Tiang dia ada berapa? Saya pernah pergi 2 kali dah, 3 kali ya. Kalau tanya tiang pun saya tak tahu berapa tiang. Jangan tanya. Kan? Tapi ditanya, Nabi didatangkan. Macam kita apa ni, ada hologram orang kata kan. Yang macam boleh pusing-pusing kat tu. Bangunan pusing kau ni. Kan. Jadi ditunjuk depan Nabi tiang pintu mana sekian. Tengah dia orang. Tapi dia orang kata Muhammad ni pandai sihir betul. Dia kait dengan sihir juga. Sihir juga. Tak nak percaya tu. Pasal tak nak percaya. Dah ada blok dah. Memang tak percaya. Kan. Cerita yang betul pun tak nak percaya. Jadi tunjuk bila dah pergi macam mana, banyaklah bukti boleh cerita kat dia orang. Baitul Maqdis macam ni. Perjalanan tadi aku jumpa unta. Orang tanya, kalau betul lah rombongan tu mengaku jumpa, agak-agak dia orang datang Mekah. Ya, datang Mekah. Semua 3 tadi nak main Mekah tu. Bila dia orang sampai? Kan? Kalau kita pun nak bajet payah agak, kita duduk kat Ipoh ni. Entah 2 jam, entah 5 jam. Kan? Tapi Nabi boleh bagi tepat. Allah bantu. Yang rombongan paling dekat, petang Isnin ni sampai. Nabi sampai pergi Isnin. Perjalanan Isnin. Jadi dia kata rombongan tu Isnin ni masuk sampai Mekah lah. Maksudnya dia nampak kata Tan'im yang paling dekat tu. Tan'im Isnin petang. Yang rombongan sederhana sikit Rabu datang. Yang belakang sikit lewat sikit sekian-sekian hari. Jadi yang Isnin tiba-tiba dia orang pakat menunggu lah. Menunggu kat Mekah ni mana-mana. Nampak rombongan mai. Test tanya tengok. Betul ke kamu ada unta kelabu? Kamu peristiwa macam-macam ni? Ha, betul ya? Macam mana kamu tahu? Tengah-tengah semua tak mau cerita, kata Muhammad cerita. Kan? Tak nak. Tak mau bagi orang percaya juga. Kan? Jadi, tunggu pula, tunggu yang kedua pula hari Rabu. Sampai Rabu tu, dia orang nunggu-nunggu, dah waktu petang dah, nak senja dah. Jadi, tak sampai lagi. Nabi minta, ya Allah, buktikanlah kebenaran cakapku. Kebenaran yang Nabi cerita sampai Rabu. Sehingga Allah dikatakan ayat ni, Allah berhentikan pergerakan matahari, tak tenggelam-tenggelam dia. Sampai rombongan tu datang. Tanya engkau unta hilang ni? Hilang sekian. Ada apa engkau makanan yang hilang tak? Kami pergi cari unta, air tengok-tengok kurang. Tak tahu siapa minum. Tapi waktu tu kami dengar suara macam suara Muhammad. Cakap kata unta kami belakang batu. Pergi-pergi jumpa sungguh. Tapi tak ada lah, takkan Muhammad ada kat situ. Kan? Tak nampak suara dia. Tak nampak badan dia. Tapi dengar suara. Tengah-tengah bukti dah betul dah. Tapi tak mau cerita juga. Kan? Sampailah rombongan yang paling jauh tu sampai hari yang dijanjikan oleh Nabi SAW pun sama cerita yang betul. Lalu terdengar salam dan unta takut dan sebagainya. Jadi begitulah peristiwa yang benar sehingga datang. Kalau orang tu awal-awal lagi dia tak nak terima kebenaran, ceritalah hujah kat dia pun. Payah dah dia nak terima. Seperti Abu Jahal. Walaupun nampak kebenaran, rombongan pertama, kedua, Baitul Maqdis tepat.
cerita bangun tiangnya berapa-berapa semuanya. Tepat. Tapi tak nak percaya juga. Dia kata sihir. Dikait dengan sihir pula. Ya, tapi itulah akidah dan keyakinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman setinggi iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dia berkata mengatakan bahawa wallahi dia kata apa? Ana asyhadu annahu sadiqun, aku bersaksi bahawa kawan aku ni Muhammad ni sangat jujur, benar. Kalau dia cerita yang lebih jauh daripada cerita tadi, tetap aku percaya dan aku yakin. Masya Allah, iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga dia digelar sebagai As-Siddiq. Itu gelaran pada dia. Dapat pingat dia. Kan? Pingat As-Siddiq, pingat yang paling tinggi di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minas siddiqin wasyuhada wassalihin. Setelah para nabi, siddiqinlah orang yang paling tinggi, orang yang sangat jujur dalam imannya, tak pernah ragu-ragu. Tak pernah ada tak ada. Ini Islam, dalil Quran, hadis. Ya, terima. Yakin. Jadi itulah, mudah-mudahan kita sentiasa mengagungkan peristiwa ini. Maka diberilah kecintaan kita, ta'zim kita, penghormatan yang tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menambah kekuatan iman kita. Memang peristiwa ini antara menjadi salah satu ujian test sama ada iman kita ni palsu ataupun betul-betul. Kita nak test yang berjaya membuktikan iman kita benar-benar iman yang sebenar. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi saya cadangkanlah nak baca detail buku ringkas Syekh Fahmi Zamzam ni, kan? Khazanah terbitan ni Khazanah Banjariah dalam Isra Mi'raj. Karangan ataupun diedit, diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala. Yang kita doakanlah mudah-mudahan Allah tinggikan darajat Syekh kita Fahmi Zamzam, luaskan kuburnya, diberikan cahaya dalam kuburnya, dijadikan pahala yang kita mendengar daripada ilmu dia sampai pada dia menambah tinggi darajat beliau dalam syurga bersama para nabi siddiqin, asyuhada dan as-salihin. Kita juga mengharap syafaatnya para ulama, para awliya, khususnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Tuhan kami, tinggikanlah darajat kami di sisimu, ya Allah. Ya Allah, tebalkanlah keimanan dan keyakinan kami, ya Allah. Jadikanlah keimanan dan keyakinan kami keimanan dan keyakinan para sahabat baginda Rasulullah SAW. Keimanan yang jitu, yang tidak lagi terlibat dengan kekufuran dan kesyirikan, ya Arhamar Rahimin. Ya Akramal Akramin, masukkanlah kami dan kelompok orang yang dipelihara imannya olehmu, ya Arhamar Rahimin. Seperti mana kau pelihara hamba-hambamu yang saleh, maka peliharalah iman kami, peliharalah diri kami, peliharalah agama kami dan zuriat kami seluruhnya daripada kerosakan iman, kerosakan agama, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Seperti mana doa para salihin, para ulama, kami juga mendoakan dengan doa mereka untuk kebaikan kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahi hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw sabr. Taqabbalallahu minkum, innakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.